Yes, okay, bertemu lagi kita dalam channel Jessica Channel. Okay, sekarang saya dekat studio Abun Bilun pada hari ini dan saya ingin buat satu resepi yang special lah untuk sambutan Hari Christmas kami pada malam hari ini. Okay, hari ini saya nak buat kalau Cina panggil dia lobak. Lobak ataupun jijang ke? Saya pun tak tahu. Tapi kalau kita Iban panggil, jadi ancur gulung kurang. ini dia bahan dia. Babi cincang. Bawang besar saya dah cincang. Dan ini bawang merah, saya cincang juga. Dan ini carrot, lobak merah saya cincang juga. Ini paling penting lah, serbuk rempah-rampai. Ini kalau nak tahu dia. Ini dekat mana-mana kedai Cina, saya rasa ada kot yang jual kedai Cina jual babi memang ada rempah ni. Itu yang penting lagi yang ini. Ini dia. Isi udang. Ini kita akan kita akan cincang jugalah. Okey, ini saya cincang dulu. Banyak betul lalat ya. Biasalah kita dekat hutan ni. Makanan tak boleh dibiarkan macam tu. Okey, ini kita cincang dulu. Cincang sampai hancur. Ini dah hancur. Lepas tu kita campurkan bahan-bahan dia. Okey, mula-mula saya pakai inilah. Sebenarnya ni tempat kukus tapi saya tak terjumpa pula besen besar tadi. Ni tak cukup. Okey, mula-mula kita masukkan babi cincang. Ni babi ni kita boleh cincang sendiri tapi saya nak cepat, saya beli yang dah standby cincang dekat kedai. Okey, lepas tu kita masukkan udang yang dah dicincang tadi. Okay, kita campur tergaul. Nggak risau ya, tangan saya bersih. Saya dah cuci tadi. Saya tak pakai sarung tangan. Yalah kan, dekat rumah kita pun pakai tangan macam ni je. Yang penting kita pastikan tangan kita bersih. Okey, lepas tu baru kita campurkan rempah ni dululah supaya dia nanti sebati. Ini saya masuk. Cukup. Mungkin saya ambil, saya masukkan saya masukkan setengah je. Terlalu kat bau nanti tak sedap. Lepas tu kita campurkan lada hitam. Ni lada hitam. Kalau tak nak simpan pun boleh. Tapi selalu dia, kalau Cina memang dia ada letak lada hitam sikit. Ini wangi lada hitam Sarawak ni, original. Okay, kita gaul sampai sebati dulu. Lepas
tu baru kita letak garam dengan cukup rasa. Ramai ni, ramai tu. Kita letak cukup rasa. Garam. Kita sempat cukup rasa lagi. Okay. Itu kita gaul dulu sebati. Nah, lepas tu baru kita masukkan bawang dengan carrot yang kita dah cincang tadi ya. Ini lalap ni. Ni semua kita campurkan sajalah. Campurkan saja. Ni senang ya. Cuma kita perlu tahu bahan-bahan yang kita untuk dia apa tu tak hancur. Okay, lepas tu baru kita campur telur ni. Okay, fungsi telur ni dia untuk gamkan juga. Gamkan apa tu supaya daging kita tu tak hancur bila kita kukus dia dan goreng dia nanti. Ini resepi Cina ni. Selalu kalau Chinese New Year kita pergi visit rumah orang yang apa tu orang agama Cina. Memang ni ada, wajib ada, mesti ada. Jadi kita yang menyambut Christmas juga kita boleh guna resepi, kita boleh cuba resepi ni. Resepi ni pun sesuai untuk buat makan-makan besar untuk sambutan hari Christmas. Okey, lepas tu baru kita simpan tepung. Okey, kita boleh guna saya guna tepung ubi. Diasalkan dia boleh gamkan ni. Kita boleh guna tepung ubi ataupun tepung jagung. Ataupun tepung kanji. Okay guys, dah siap. Ini dia babi hancur yang kita nak standby untuk gulung. Okay, acuan dia dah siap dan saya nak gulung dalam ini. Ini dia kulit tauhu. Kalau nak cari dekat mana-mana, saya selalu jumpa ni dekat kedai non halal lah. Tak tahu kedai halal, saya tak pernah jumpa lagi. Kulit tauhu ni untuk saya gulung dia nanti. Okay, stay tune guys, saya nak cuci tangan dulu. Okay, sekarang kita nak gulung dia. Ini saya gunting dulu.
macam ni guys. Okey. Ini saya gunting dulu. Sekarang kita nak gulung babi yang telah kita buat tadi ya. Ini dia. Saya nak dia panjang lah. Ini ikut ikut suka apa? Ikut suka hati kita lah. Nak buat dia besar ke? Nak buat dia kecil ke? Sedang-sedang. Kalau boleh sedang-sedang lah. Sebab nanti kalau kita goreng dalam dia pun panas. Macam ni. Ini kita gulung. Saya pun sudah apa tu ingat-ingat lupa dah nak gulung dia macam mana. Ini kita gulung macam ni. Ini saya simpan dalam ni dululah. Gulung sampai habis. Okay guys, sekarang kita nak kukus yang apa tu babi yang kita dah golong tadi. Okay, ini dia. Ini hasil dia babi yang saya dah golong tadi guys. Ni. Okay, sekarang air dah mendidih, so kita boleh letak satu persatu. Kita masuk yang panjang dulu. Kita masukkan sampai habis lah. Dia tak kisah pun dia apa tu double dia tak melekit. Kita letak semua untuk kukus dia. Kita kukus sampai masak. Kita kukus banyak-banyak sampai masak. Kalau tak nak goreng habis, kita boleh letak dalam freezer ya guys. So kalau kita nak goreng, baru kita keluar dari freezer. Tapi pastikan jangan kita terus goreng time dia masih beku. Kita letak luar dulu. Bila dah lembut, baru kita goreng dengan api yang perlahan, supaya dalam dia pun boleh panas masak. Okay, sekarang kita kukus dia sampai masak. Okay guys, stay tuned. Okay, ini babi yang kita dah gulung tadi dah masak. Kita cek dulu. Okay, dah masak. Nanti baru kita goreng dia. Saya simpan dulu dalam container. Tengok. Dia dah masak dah. Ni dah boleh goreng dah ni. Tengok. Ha,
macam inilah dia yang dah masak. Lepas tu bolehlah goreng. Kalau tak nak goreng semua, kita boleh masuk dalam freezer ya guys. Ha. Kalau kita nak goreng, baru kita goreng sikit-sikit. Ikut banyak yang kita nak lah. Okay guys, stay tune, nanti kita, saya akan tunjukkan macam mana kita goreng dia. Okay. Okay guys, sekarang ini dia yang saya dah steam tadi. Jadi saya nak goreng dia. Dah goreng nanti baru kita potong-potong. Daripada kita beli dekat kedai ni memang mahal kan. Kita cuba cuba tengok resepi yang saya buat. Dan kita boleh cuba buat dekat rumah. Ini dia. Kita buat, kita boleh buat sempena Christmas. Kekuningan semua. Api jangan terlalu kuat ya, supaya dia tak terlalu tak cepat hangus dekat dalam luar, nanti dia ke dalam dia tak terlalu tak masak dengan betul dia. Okay, ini yang saya dah goreng. Kita tengok dulu. Okay, ni dia. Ini dia. Tengok Justin. Ini potongan dia. Justin dah tengah makan dah. How you feel, Justin? Sedap. Biar Justin yang menjelaskan macam mana rasa dia. Rasa dia sedap. Rasa macam kat kedai tu. Yang satu golong dia dah habiskan satu. Saya merasa. Abun family rasa. Abun family rasa. Sedap guys. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Jessica. Sedap tu. Bye bye. Ini dia.